Daily Channel vlog ke review day tu. Aku masih lagi di Tamu Hotel. Okay, untuk aktiviti pagi ni aku tak ada buat apa pun. Just nak share dengan korang environment bila korang having breakfast di Tamu Hotel. Okay, Tamu Hotel ni dia bangunan ni agak tinggi. Bila korang ada breakfast kat sini, so korang akan nampak panorama ataupun view KL, especially di Kampung Baru, Jalan Ampang, KLCC korang nampak. Special parts kalau korang having breakfast kat sini, sebab dipanggil Sky View. Lounge dia ataupun cafe dia dekat atas kali. So bila korang nampak tadi, macam aku masuk tadi, tepi tingkap korang nampak view KL Tower, KLCC. Benda tu bagi aku nice lah. And diorang punya cafe ada beberapa menu. Aku rasa aku tak payah nak elaborate kot. Setiap hotel lain diorang punya menu dan juga intention diorang untuk buat marketing ke apa kan. So bagi aku menu yang diorang sajikan standard hotel punya. Aku tak nak komen sedap ke tak sedap ke. Korang kena datang bagi, tapi diorang menang kat sini, diorang menang view. Korang sarapan, korang nampak view KL, dan bagi aku benda tu win. Macam-macam variety of food. And yeah, aku enjoy. Aku enjoy bila aku having breakfast dekat Tamu Hotel ni sini. So tak ada apa-apa activity special on day tu. Aku pun nak wrap up. Sekejap lagi nak kemas-kemas and kita orang nak check out. And aku nak hantar mak aku balik ke Melaka balik. So yeah, macam mana yang aku janjikan on day 1, aku akan bagi tahu rating aku. Bagi aku hotel Tamu ni, Tamu Hotel and Suites ni, harga dia sangat berbaloi, berpatutan. Aku tak pasti dia 4 star ke 5 star, tapi bagi aku okey dengan range harga macam tu. Cuma kalau korang pandai dapat harga lebih murah on platform-platform lain seperti Agoda, Booking.com, korang akan dapat more cheaper. Tapi dia ada terms and conditions dia lah. And kalau korang nak booking sendiri pun boleh. So environment okay, tempat makan tak pening, banyak gila. Nak jalan-jalan pun mall depan mata je, KLCC. Kalau korang pergi ke KL tak tahu nak stay dekat mana, aku suggestkan dekat Tamu Hotel. So sangat-sangat convenience, tak membandingkan kembali. Cuma kena plan kau punya perjalanan, sebab traffic kat sini during office hour, during peak hour memang sangat-sangat jam. But again, ada pro and cons dia. So kalau kau sampai KL,
one of the hotel yang korang kena stay, korang kena try, ataupun korang convenience lah untuk ke mana-mana dan harga dia tak semahal Hilton ke Doubletree ke kan, korang datang temu Hotel and Suites. Itu sahaja untuk video kali ni. Aku tak nak cakap banyak, aku just nak share environment, vlog ke review part 9 or 10, aku pun tak ingat. So ada sebarang cadangan, tolong komen kat bawah, email kat kita orang, tempat mana yang kita orang patut pergi, tempat makan mana yang patut kita orang review. And yeah, we see you guys on next video. So stay safe and peace daripada aku. Assalamualaikum.